Pengesahan pemekaran Cirebon Timur Mandiri terdapat kendala pengesahan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ketua Umum FCTM Kiai Usamah mengatakan, ada sedikit kendala yakni simpang siur beda pendapat apakah seorang penjabat gubernur bisa menangani surat persetujuan ini atau tidak. Pro kontra ada yang mengatakan apabila gubernur definitif sebelumnya yakni Kang Ridwan Kamil setuju terhadap pemekaran, maka pejabat gubernur tidak menyalahi hukum maupun perundang-undangan. Berbeda halnya jika gubernur sebelumnya tidak setuju, maka pejabat gubernur tidak menandatangani. Pihaknya berharap agar PJ Gubernur bisa menandatangani kesepakatan bersama DPRD Jabar terkait persetujuan pemekaran Cirebon Timur. Gubernur sebelumnya, yakni Ridwan Kamil, mendukung pemekaran Cirebon Timur. Bahkan jika dimungkinkan, Jawa Barat mempunyai kota dan kabupaten, sekitar 42 kabupaten dan kota, demi keseimbangan fiskal anggaran. Kami Forum Cirebon Timur pernah ketemu di Ciledug dengan Pak RK. Pak RK sangat mendukung, saya setuju. Malah Pak RK menyatakan kalau bisa Provinsi Jawa Barat itu 42 kabupaten dan kota. 27 itu kurang. Karena itu keseimbangan fiskal agar anggaran dari pusat itu akan seimbang, karena bukan melihat penduduknya yang banyak, tapi harus daerah pemekaran harus minimal itu kata Pak Gubernur 40 sampai 42. Sementara saat ini di DPRD Provinsi sedang berjuang untuk segera melakukan rapat paripurna dan diharapkan tidak menunggu gubernur definitif. Wahyu Bisana, RCTV, Cirebon.